Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ni Men Hao dan juga Vanakam. Pertama sekali izinkan saya mengucapkan jutaan terima kasih atas kehadiran pada malam ini, dan pertama kalinya saya nampak polis-polis beruniform yang sanggup duduk sekalima kita. Inilah yang kita inginkan dalam semangat di mana semuanya menjadi satu permohonan kita agar pihak polis pun bersama rakyat untuk memperjuangkan keadilan dan jangan sekali-kali hanya mengikut telunjuk pimpinan Barisan Nasional. Sebelum saya terus pada ucapan saya, saya diminta oleh seorang warga PPR Kerinci. Dia nak nyatakan protes kerana pada malam ini, walaupun saya sebelumnya dah minta permit di PPR Kerinci, ditolak. Tapi rupa-rupanya Perkasa dan juga UMNO Lembah Pantai buat ceramah di PPR Kerinci. Pada malam yang sama ditolak permit kami. Jadi memang nampaknya saya fikir ada sikap atau cara layanan yang berat sebelah. Dan dipinta juga saya tunjukkan bahawa esok pagi di Masjid Al-Ikhlasiyah Kampung Kerinci ada perarakan Maulidur Rasul dikepalai oleh UMNO Lembah Pantai. Kenapa saya sebut? Kerana tahun lepas saya nak bagi bantuan more. Bantuan more saya nak bagi di perkarangan Masjid Bangsa untuk semua surau-surau, termasuk surau Desa Aman tempat polis duduk di Lembah Pantai. Jabatan Agama tolak, suruh saya keluar. Kata nak bagi bantuan pun buatlah di tempat letak kereta. Kerana walaupun tak guna lambang parti, tapi ahli parlimen pembangkang tak dibenarkan untuk masuk ke ruang masjid, walaupun untuk bagi bantuan kepada masjid-masjid dan surau-surau di seluruh Lembah Pantai. Saya nak sebut kerana di Kuala Lumpur ni, dia tak macam Selangor ya, Bibi Azmin. Jadi janganlah fikir apa, memanglah Selangor kena tolong. Di Kuala Lumpur, kami ahli parlimen pembangkang, diperuntukan tak dapat. Peruntukan tak dapat, maka kita menagih belas dan mendapat banyak bantuan daripada individu-individu untuk bagi mengenai zakat dan sebagainya, disalurkan kepada masjid-masjid, orang miskin dan sebagainya. Jadi pada saya, yang kita mahukan saluran itu sampai, dan kita sedih kerana bila berlakunya politik isu penggunaan masjid pun semuanya menunjukkan bila institusi-institusi dalam negara kita bukan lagi bebas untuk bertindak, berfungsi demi memenuhi keperluan rakyat, maka kita dah tunjukkan indikator-indikator bahawa negara ini bukan lagi negara yang demokratik, yang bebas memperjuangkan keadilan untuk semua rakyat. Sekarang ini, hampir kesemua institusi dalam negara kita digunakan untuk meneruskan kekuasaan Barisan Nasional. Saya ucap terima kasih pada polis pada malam ini. Tapi kita jangan lupa, polis diraja Malaysia itu seharusnya tak perlu you buang masa untuk pantau ahli-ahli parlimen pembangkang. Tak perlu dikerah, dipaksa datang ambil nota beramai-ramai. Eloklah pergi jaga penjenayah, perogol. Yang baru-baru ini ada orang curah asid kepada seorang guru semalam. Guru di sekolah bangsa, termasuk juga 8 orang murid. Jadi bila Menteri Dalam Negeri dia umumkan sudah ada pengurangan 19% kadar jenayah, saya memang tidak percaya. Kerana sedang pengumuman ini dilakukan, ada serangan asid di kawasan sekolah, tempat anak-anak kita bermain, tempat anak-anak kita pergi untuk menimba pengajian. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, ini yang berlaku bila institusi dalam negara kita tidak berfungsi untuk melayan, untuk rakyat, untuk memastikan kesejahteraan, keselamatan rakyat terbanyak. Itu satu bab. Saya mula-mula nak sebut poin tentang tangkapan Datuk Seri Anwar Ibrahim, tapi ayah saya belakang segan sikitlah. Tapi saya nak katakan satu perkara yang konsisten dari dulu sampai sekarang adalah bila ada tangkapan yang berkait dengan politik itu dilakukan dengan penuh ala Gestapo, dikerahkan keseluruhan
keganasan dan sebagainya demi untuk melunaskan dendam pimpinan BN. Itu salah. Saya nak katakan bahawa isu kami, banyak pimpinan muda yang baru menyatakan keadilan, keadilan parti pertama ya, yang pimpinan muda semua steady. Saudara Nik Nazmi, Saudara Rafizi, Chan Ming Kai dan juga Chang Li Kang, kami menyertai parti setelah gerakan reformasi 1998. Jadi bila ayah ditangkap pada ketika itu, saya belajar daripada pimpinan PAS, Ustaz Azlin, pimpinan DAP, pimpinan-pimpinan lain, badan-badan bukan kerajaan yang telah bersama. Saya pergi ke Kedah semalam. Dulu dalam kampung Tok Bahaman pun yang keluar bagi dokongan selepas arus demokrasi itu adalah rakyat terbanyak. Yang tak berharta, yang tak berkedudukan tapi tahu tentang bagaimana kewajipan untuk menentang kezaliman. Justru atas semangat itu, kalaupun berdepan dengan menteri, kita beranikan diri. Kita beranikan diri tahun 2008 walaupun ibu mertua tidak berkenan, tapi untuk menawarkan diri bertanding dalam pilihan raya, kerana akhirnya hanya keberanian rakyat yang dapat menakutkan, memberi rasa gentar kepada Perdana Menteri, isteri Perdana Menteri dan mereka-mereka yang lupa akan tanggungjawab amanah sebagai pemimpin. Tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan sekalian, saya berbalik pada isu kebebasan. Yang saya nak sebut pada hari ini adalah keperluan maklumat yang jitu, yang tepat. Kalau kita sendiri tak dapat maklumat, kalau kita sendiri tak ada wakil rakyat yang dapat ke parlimen untuk menyerang, untuk menekan, untuk mendesak kerajaan agar melakukan tanggungjawab mereka dengan baik, maka kita tak mungkin dapat tahu satu demi satu pendedahan yang telah disebut oleh YB Azmin Ali dan juga YB Tony Pua sebentar tadi. Yang terbaru, saya nak katakan bagaimana menerusi tidak adanya accountability. Kita ada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di Kuala Lumpur ini. Sedang mereka potong subsidi, tuan-tuan perempuan sekalian. Mereka, Datuk Bandar dan Menteri Wilayah, ambil keputusan untuk gunakan 100 juta ringgit duit Petronas nak bina jejantas daripada Kuala Lumpur Convention Center sehingga Hotel Impiana dan ke Raja Chulan untuk digunakan oleh pelancong-pelancong ke Malaysia. Sementara Pak Lan yang duduk di Taman Bukit Angkasa dah bertahun-tahun minta kat saya, YB, saya dah minta di BKL agar buat jejantas untuk orang yang pergi di kawasan Simpang 3. Ya, berkali bertahun-tahun tak diendahkan. Kerana itu kita katakan, bila ekonomi sedang sempit begini, mereka boleh dengan tanpa segan silu belanja lagi 100 juta ringgit wang Malaysia. Dan bila kita, termasuk saya, persoalkan, kenapa you belanja lebih? Kenapa ada komisen 500 juta ringgit untuk kapal selam? Saya sebut di Indonesia kerana pemberita Indonesia yang tanya. Dia tanya juga pasal Altan Tuya dan sebagainya, tapi saya tak sebutlah pasal bab Altan Tuya. Dan apa yang disahut oleh Menteri Pertahanan? Menteri Pertahanan kata Nurul Izzah seorang pengkhianat. Menedahkan rahsia pertahanan bahawa kapal selam kita tak boleh selam. Dan saya katakan, wahai menteri, pergilah melihat, melayari laman web www.parlimen.gov.my di mana tertera dalam Hansard Parlimen jawapan menteri yang mengatakan kapal selam kita tidak boleh selam. Tapi ini memalukan, maklumat yang kita dapat ini adalah maklumat yang harus diberikan kepada rakyat. Maklumat ini tak boleh ya cuba diselindungkan semata-mata untuk mempertahankan mereka yang berkuasa, terutamanya bila melibatkan wang rakyat yang begitu banyak. Kerana itu saya begitu marah bila mendengar serangan, siapa yang berani kritik saja, termasuklah Dato' Ibrahim Ali, dia terus automatik jadi pengkhianat. Tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan sekalian, atas semangat itu, saya tak tahu kalau ramai yang kenal Saudara Hatta Wahari. Saudara Hatta Wahari dah 16 tahun bekerja dengan utusan Malaysia.
Lepas tu dia persoalkan kenapa utusan Malaysia sejak 2008 tak mau lagi bagi coverage pada YB Lim Kit Siang, Syana Ibrahim, Haji Hadi. Dia digantung. Digantung oleh utusan Malaysia. Maka kami fikirkan sekarang ini kita nak wujudkan media yang bebas. Saya tanya adakah beliau bersedia menjadi ketua pengarang sebuah akhbar baru yang kita akan pinta daripada Kementerian Dalam Negeri yang berjudul Utusan Rakyat. Dan beliau setuju. 16 tahun dengan Utusan Malaysia membuktikan ramai lagi individu yang percaya bahawa kewibawaan negara kita ini terletaknya dalam institusi media yang bebas. Media bukan seperti kata editor utusan hanya untuk mempromosikan Barisan Nasional dan UMNO, tapi untuk mempromosikan agenda rakyat. Inilah usaha kita. Dan saya fikir kerana itu, bila kita bercakap tentang usaha kita ke depan, kita buat transformasi politik yang tak mungkin berani dilaksanakan oleh Barisan Nasional. Mereka tak mungkin buat, mereka tak akan buat kerana terlalu banyak kepentingan yang berkait dengan projek-projek, dengan kroni-kroni mereka.